Banyak nombor lain boleh beli. Nombor ni juga dia beli ya. Tahu pula takut letak satu kat bawah. Mati. Yang suka belok tak bagi signal tu, boleh lah pakai nombor ni. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar rekan-rekan semuanya disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah permudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa nih teman-teman, sebelum nonton video reaction hari ini, mari kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keselamatan buat kita semuanya, baik di dunia dan di akhirat nanti. Seperti biasa nih, mari kita sama-sama reaction salah satu video yang berjudul tentang nomor plat paling rere di Malaysia. Aduh, ini jarang ditemukan di Indonesia, tapi hanya adanya di Malaysia. Buat teman-teman yang ingin nonton video aslinya, nanti link video ini akan saya taruh di deskripsi. Silahkan dicek sendiri dan subscribe juga channel dari abang ini. Langsung saja kita reaction sama-sama videonya, let's go. Oh iya, langsung kita apply ya teman-teman. Kalau kita beli kereta atau motor baru, mestilah kita nak pilih nombor plate yang cantik sikit kan. Tapi kebiasaannya nombor plate yang cantik ni, harganya pun cantik jugalah, sehingga ada yang mencecah ratusan ribu ringgit. Ada juga nombor plate yang kreatif, yang mahal teman-teman, seperti menggunakan nombor untuk dijadikan seakan-akan huruf. Sebagai contoh, 4 boleh nampak macam A atau 7 boleh nampak macam T. Jadi kalau gabungkan 4 dan 7 ni ke huruf ni, jadilah Sajad. Jom tanpa buang masa, tunjuk pada video kali ini adalah nombor plate kendaraan yang paling unik dan kreatif di Malaysia. Sebelum tu, random shout out kepada subscribers Alkspedia ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Peluk sikit. Kalau korang nak masuk dalam random shout out pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, ok? Betul, ok. Ni bos paling humble sekali. Relax je letak nombor ni dekat motor kapcai. Harga nombor plate je jauh lagi mahal daripada motor. Kau bisa? Ha, ampun. Ni baru nampak bos sikit. Kereta mahal. Kalau tersentuh kereta ni, nak kena samak tak guys? Najis. Kereta pun ada kaki ya guys. Aduh. Cantik gila nombor ni. Kalau rapatkan lagi, boleh jadi bentuk kotak. Kok bisa nombor seperti ini teman-teman? Ini memang kreatif. Nombor 4 nampak macam Y dan nombor 8 nampak macam B. Tapi jangan jadi playboy ya guys. Lawak ini mobil ya. Nombor ni pula ada maksud tersendiri. D-U-D-U dengan 8. Jadilah duit. Banyak nombor lain boleh beli. Nombor ni juga dia beli ya. Tahu pula takut letak satu kat bawah. Mati kat tepi. Yang suka belok tak bagi signal tu, bolehlah pakai nombor ni. Ampun, saya tak bisa nahan ketawa teman-teman. Seram pula tengok nombor plate ni. Terlalu gangster. Ini mesti peminat kuah kari ni. Kalau pakai kereta ni, tak heran dah awet lari. Satu hari, 10 mari. Aduh. Nak tahan teksi tu, tengok-tengok ya guys. Takut salah kereta. Taksi. Tiba-tiba rasa lapar pula. Teringin rasa ayam dara. Kena pula warna kereta ni dengan nombor plate ya. Warna api. Hajar nak jadi polis tak kesampaian. Buat nombor macam ni pun okey lah kan. Ni pun rasanya harga nombor plate lagi mahal dari kereta. Ni pun kreatif guys. Nombor sebenar adalah BLE 5530, tapi nampak macam blessed atau maksudnya diberkati. Ni kalau polis tanya nombor plate apa, nak jawab cari kang, takut kena marah. Cuba bayangkan kalau kereta ni lalu kat laluan kecemasan masa jalan tengah sesak. Mesti ramai yang sebut kan? Bagi yang tak tahu, Casio tu jenama jam ya guys. Ini baru dikatakan berani. Tak lama lagi cukup ke tempat. Tengok nombor plate ni. Nombor plat apa ni? Dekat Nabi. Banyakkan selawat ya guys. Jangan silap ya guys. Ini kereta, bukan kapal angkasa. Apalah yang dia ni fikir masa mula-mula nak beli nombor plate ni ya. Mungkin dia tak perasan kot kan. Kami tak ramai, tapi ada. Tak payah tanya nama, dah tahu dah tuan punya kereta ni mesti Abang Is.
Yang ni pula kereta dia mesti nama Hafiz kan. Memang di luar jangkaan. Boleh pula dia terfikir nak ambil nombor ni ya. WhatsApp. Kalau yang tak perasan, ini betul tadi Malaysia teman-teman. QQ kan. Tapi sebenarnya PP3399. Mm-mm. Jangan malu-malu. Tambah nasi, tambah nasi. Kepada yang suka langgar lampu isyarat tu, ni makan dia. Pui. Korang ada nombor ni? Mesti tak ada kan? Jangan selalu minum benda-benda manis ya guys. Tawar sikit tak apa. Ni motor yang tua ke tuan motor yang tua? Nombor plate ni pula nampak macam perkataan mami. Cuba korang teka apa nombor plate sebenar. Komen di bawah. Ni mesti peminat game Super Mario ni. Yang ni pula tuan keretanya mesti nama Lan. Pandai dia buat nombor 1 dan 7 tu jadi huruf N. Tapi buat macam ni salah ya guys. Boleh kena saman nanti. Ish, unik sekali. Ni pun sama. Walaupun sangat kreatif jadikan nombor 177 nampak macam huruf M, tapi kalau polis nampak, korang pun kena saman. Melalui tu angka. Cantik nombor plate kereta ni. Mesti nama tuan kereta ni Maria kan? Kereta ajaib ni guys. Cuba gosok-gosok kereta ni. Mana tahu keluar jin macam cerita Aladdin tu. Jalan sesak-sesak macam ni memang kena sabar ya. Dahlah nombor plate cantik. Dapat pahala lagi bagi nasihat. Jangan lupa solat ya guys. Kalaulah kami ada sebiji kereta ni kat rumah, hari-hari kami cium kereta. SL47. 4 nampak macam U dan 7 nampak macam T. Walaupun makna dia kurang baik, tapi memang kena dengan kereta yang seksi macam ni. Sambil-sambil memandu, sambil-sambil ajar anak baca ABC dan 1, 2, 3. Ni confirm tuan kereta dia nama David, kan? Dahsyat taste daddy ni, Lamborghini tu. Korang pakai teko apa? Maxis ke, Celcom ke, atau DG? Kalau minuman bergas pula, korang suka yang mana? Pepsi atau Coca-Cola? Yang ni pun antara nombor plate yang kreatif. Kalau korang tak tahu ni kereta apa, tu dia dah sebut dah dekat nombor plate. Bentley. Ini mesti kereta isteri hadiah daripada suami dia kan? My City katanya. Banyak juga yang guna nama sendiri letak kat nombor plate ya. Dah macam nama sekolah pula. Ha, yang ni unik. Nama senapang terus. Makilah kalau berani. Nombor ni pun rasanya nama tuan kereta ya, kan? Chris. Ha, yang ni memang ramai dah kenal kereta apa. Proton wajah. Ni nama sendiri juga ni. Nombor 2 tu nampak seakan-akan huruf Z. Jadilah Tamizi. 2 itu. Yang ni S55 ke SS5 ni? Susah juga nak cam. Tapi memang cantik nombor plate ni. Angkat tangan sikit siapa-siapa yang lahir bulan Mei. Sekali tengok nombor ni memang pening guys. Dalam masa yang sama cantik. Nampak macam 080808. Cuba korang sebut nombor plate ni. Eh, tak baik mencarut. Niat abang ni baik, tapi tetap salah juga ya. Okay guys, kita di penghujung video dah. Kalau korang ada terjumpa mana-mana nombor plate kat luar sana yang unik dan kreatif yang tak ada dalam video ni, boleh komen di bawah. Okay, bye. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan video ini, sila subscribe, like dan okay, share. Okay, subscribe teman-teman. Jumpa korang like di video akan datang. Bye. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya, itulah video resen hari ini. Masya Allah, luar biasa lawak sekali teman-teman. Nombor plat yang sangat-sangat unik yang hanya ada di Malaysia. Nama-nama orang, nama-nama babi ya, Bais. Saya nggak henti ketawa teman-teman. Ini kok bisa, apakah benar-benar seperti ini loh? Nombor plat di Malaysia, luar biasa. Jadi pas ngendarai ya teman-teman, kalau kita ada di belakang plat yang seperti itu, siapa yang nggak mau ketawa? Pasti ketawa, gak bisa tahan tawa teman-teman.
Luar biasa menghibur video ini ya. Buat teman-teman semuanya yang suka video resan hari ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan share juga. Jangan lupa di subscribe channel daripada Merbat TV ini. Dan insya Allah video ini akan menghibur teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Insya Allah yang dalam kondisi sedih, kalau nonton video ini akan terhibur. Silahkan teman-teman cek di deskripsi, nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi. Silahkan tonton sampai habis, insya Allah sangat-sangat menghibur teman-teman. Ada yang mau mati, ada yang nama mati juga. Aduh ya ampun, kok bisa. Oke teman-teman, jangan terlalu banyak basa-basi. Kita akhiri dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.